Okay, jadi kali kita tak ada orang, so kita boleh buka emas kejap, okay? Hai, Assalamualaikum. Saya Hazmira Azhar dari channel Culture Voice. Okay, hari ini kita ada kat sini sebab nak memperkenalkan sebuah restoran viral. Okay, restoran apa tu? Kita tengok. Restoran Nasi Kandar Sadang Viral KL. Kedai ni memang ramai sangat orang. So sebelum masuk kita kena scan My Sejahtera dulu. So kita kena tunggu turn lah sekarang. So tunggulah dengan bersabarnya. Papadam daily brand daily papadam ni. Sekarang ni tengah top ni papadam ni lah. Papadam brand daily lah. Boleh saya tengok lah. Kita yang gunakan daily papadam ni sejak buka kedai ni lah. Sedap lah. So papadam dekat sini memang gunakan papadam. Memang brand daily. Sekarang ni daily tengah top lah. Ya. Patut lah sedap. Rasa lain. First time kita makan kat sini. Belum tak pernah cuba daily brand daily papadam. Belum lagi. Saya dah makan banyak papadam. Apalah, ambil lah sampai macam tu. Kita jaga papadam tu. Sadam, terima kasih. Balik rumah cuba. Sama-sama. Sedap, memang sedap. Recommend sangat. Okay, sekarang ni kita dah kenyang. Okay, so kita nak tanya apa pendapat-pendapat orang yang datang makan kat sini. Okay, cuba. Assalamualaikum. Okay, nama siapa? Daniel. Ya, okay. Aku nak tanya, ini kali pertama ke datang sini? Ya, yeah, betul. First time. Okay, so macam mana pendapat adik? So, macam mana ada tak kelainan yang dikatakan lain tak daripada kedai-kedai lain? So far, this is the first time I rasa macam acceptable lah. Kuah dia mild tak, pekat sangat. And then like, I pakai biasa. So ayam dengan sotong dia macam nicely cooked. So I'm redeemer. Oh, okay. Okay, terima kasih. Okay, tadi kita dah try tadi, tanya dekat adik tadi. Sekarang kita try tanya abang-abang kita pula. Okay, jom kita tanya dia. Okay, Assalamualaikum. Okay, kita daripada Culture View. Kita nak tanya review abang tentang makanan dekat restoran Nasi Kandar Sadang.
pendapat abang, macam mana menu dekat sini? Menu dekat sini sedap. Ada pelbagai pilihan. Kemudian yang paling saya suka sekali ialah ada lauk telur sotong. Dan juga kari campur dia memang kau. Jadi memang cukup lah makan dekat sini. Dekat area Kuala Lumpur antara yang terbaik lah. Antara ni yang abang suka datang ke ya? Ya. Ini baru pertama kali atau dah banyak kali? Dah banyak kali sebab kerja pun dekat sini kan. Dekat sini. So memang pilihan sini lah. Salah satunya. Okay. Abang nak tanya siapa nama abang? Saya Cik Ahmad. Cik Ahmad. Macam yang kawan-kawan tak? Okey? Okey, sokong okey. Sama lah ya. Sama. Dari makan sini lah. Dari. Terima kasih. Ya, sama. Okey. Sama. Okey, jadi makan pun sudah. Kenyang pun sudah. Sekarang ni kita nak interview pula dengan bos kita. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi bos, tadi saya nak makan dah. Kenyang, Alhamdulillah. Sedap. Jadi nak tanya, nasi Kandar Sadam ni dah berapa lama dibuka? Sebenarnya sejarah nasi Kandar Sadam ni sejak tahun 1978. Angka saya Haji Muhammad Idris yang mulakan cawangan di Segambut. Lepas tu kami anak-anak dia ikut. Yang ni cawangan yang kelima. Di Odeon Walk, Jalan Tugu Abdurrahman, di hadapan Mara Digital Mall. Oh, macam tu. Jadi bos, sebabkan tadi saya rasa memang betul-betul sedap lah, Alhamdulillah. Nak tanyalah, apa sebenarnya rahsia dia? Ha, yang sedap yang orang beratur panjang tu semua. Ha, apa rahsianya? Nama dia pun dah rahsia, tapi yang ni resepi kita ni unik sikit. Memang tak boleh dapat di tempat lain. Sebab kami guna rempah-rempah yang buatan sendiri. Kami mesin sendiri. Dan kami campur ikut ala kami, style kami. So kami ada menu baru, ayam goreng Sadam, ayam bawang Sadam, ayam special Sadam, macam-macam sotong. Dia tak perlu pergi ke jauh-jauh makan nasi Kandar yang tulis. Boleh datang ke cawangan mana-mana Sadam di Kuala Lumpur. Dengar tu. Jadi dah boleh dapat dekat sini ya, nasi Kandar Sadam dekat KL, kita boleh dapat rasa tu. Jadi saya nak tanya, selain daripada sini, sebenarnya nasi Kandar Sadam ni dia ada berapa cawangan sebenarnya, bro? Yang pertama di Segambut, depan Public Bank Segambut ya, yang itu ibu. Lepas tu nombor 2 di Sungai Buloh, nombor 3 di PWTC, nombor 4 dekat Kompleks Sogo. Yang ini nombor 5 di Odeon Walk, Jalan Tugu Abdurrahman. Oh, jadi yang ini adalah cawangan yang kelima. Okey bos, jadi bila orang makan, perut kenyang, hatinya senang. Jadi mesti ramailah hati senang yang bos dah buat ya kan. Dan bos dah bagi ramai hati orang senang sebabkan makan kenyang dekat kedai bos. Jadi nak tanya juga, ada tak dalam ramai-ramai tu yang datang tak cakap komen sini dengan bos? Ada tak antara komen-komen dia yang bos dengan macam menarik ataupun yang bos rasa puas dengan komennya? Banyak sangat komen yang baik-baik. Ada customer yang 2-3 keturunan makan di kedai kami, resipi kami. Mereka beritahu yang ini sangat sedap dan unik. Rasa dia pun macam kalau cuba sekali, pasti nak lagi. Pasti nak lagi. Itu timeline-nya, bos, ya? Itu. Okay. Saya ambil kesempatan, peluang ni untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada pelanggan-pelanggan setia kami yang selalu kunjung mengunjungi di cawangan-cawangan kami di sekitar Kuala Lumpur. InsyaAllah kami akan cuba untuk memberi makanan yang berkualiti dengan harga berpatutan. Itu saja. Ya, insyaAllah. Terima kasih, bos. Okey, sama-sama. Okey, tadi kita dah temu, kita dah bercakap dengan bos. Kita dah makan. Okey, jadi saya harap lepas ni, siapa yang menonton ni, datang cepat-cepat kalau nak rasa nasi Kandar yang sedap dengan harga yang berpatutan. Boleh cari mana-mana cawangan nasi Kandar Sadam. Jadi, jangan lupa makan
jangan lupa like, share and subscribe channel Culture Voice. Bye bye.